Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di dalam sebuah majlis yang mulia di tempat yang suci, yaitu Masjid At-Tauhid Waikandis, dan dengan tujuan yang suci yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu din, ilmu agama. Dan kita insya Allah dalam keadaan suci, ya, berwudu habis sholat. Jadi kondisi badan suci, tempatnya suci, niatnya suci, ya, acaranya suci. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau yang mulia, untuk para tabi'in, pengikutnya, serta untuk umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur meskipun kita masih diberikan musim kemarau, ya. Di sini sudah hujan belum? Belum ya. Memang di Bandar Lampung belum. Tapi di Kota Bumi kemarin saya dengar berita, bukan dengar berita, saya ngelihat sendiri dengan mata, di Kota Bumi hujan. Ya, hujan. Bahkan katanya sudah 4 hari. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dari Kota Bumi segera ke sini ya. Amin. Bahkan di Jakarta juga kata anak saya yang tinggal di Bekasi, Jakarta sudah mulai hujan. Baik. Pada malam hari ini kita akan belajar surat Yasin ayat 74-76 dan ayat 74-75 sudah kita bahas ya. Jadi ayat 74, 75, 76. Yang sudah kita bahas itu dua, yaitu 74 dan 75. Yang terakhir yang ujung belum ya. Mari kita dengarkan terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan yang mereka nyatakan. Demikianlah Bapak-bapak sekalian terjemahan dari tiga ayat surat Yasin 74, 75 dan 76. Bahwasanya berhala yang disembah oleh mereka orang-orang musyrik itu tidak bisa menolong mereka. Jangankan menolong mereka, kita memberikan pertanyaan, berhala nggak bisa jawab. Ya. Kita panggil, berhala-berhala itu kita panggil, bro, nggak bisa jawab. Ya. Dipanggil nggak bisa jawab, dimintai tolong juga nggak bisa jawab. Ya, namanya berhala, benda mati. Ya. Secara akal sehat, bagaimana coba? Padahal mereka pada saat membuat berhala, pada saat mereka membuat berhala, mereka berkeyakinan penuh bahwa berhala ini akan
melindungi mereka, akan menolong mereka. Ya. Mereka membuat sesuatu pasti ada maksud, Pak. Nggak mungkin tidak ada maksud. Maksudnya apa? Supaya kehidupan mereka ditolong. Ya. Karena mereka mengakui ada satu kekuatan. Kekuatan itu mereka wujudkan dalam bentuk berhala. Mereka mengakui kelemahan dan keterbatasan mereka, bahwa mereka punya otak tapi terbatas. Mereka punya tenaga tapi terbatas. Mereka punya pikiran terbatas, sehingga mereka memerlukan pertolongan dengan zat yang lebih tinggi. Tetapi sayang, mereka tidak mengambil penolong itu, zat yang lebih tinggi, tetapi zat yang lebih rendah. Ya, zat yang lebih rendah. Apa itu? Patung berhala. Ini sudah kita bahas kemarin. Allah menjawab, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Ini humnya tiga kali, Pak. Humnya tiga kali, ya. Nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Ya. Ini ciri khas surat Yasin, humnya tiga kali, ya. Di surat lain jarang. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, ya. Ini hum yang pertama. La yastati'una nasrahum, bahwa berhala-berhala itu tidak bisa menolong mereka. Wahum, padahal mereka itu, ya, berhala-berhala itu, wahum, berhala-berhala itu dipersiapkan, diniatkan jadi bala tentara yang akan membela mereka. Wahum lahum, bagi mereka, jadi berhala-berhala itu didesain, disiapkan untuk menjadi muhdharun. Apa muhdharun? Penjaga, ya, penjaga mereka. Jadi mereka disiapkan untuk menjaga mereka. Mereka yang pertama adalah berhala, Pak, ya. Mereka yang pertama adalah berhala, mereka yang kedua adalah orang yang membuat berhala, ya. Jadi mereka dipersiapkan untuk didesain, diniati untuk menjaga si pembuat berhala. Makanya ini hukumnya tiga kali. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Nah, kemudian kita bahas yang terakhir. Ini adalah hiburan, ya. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad, di mana pada saat Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad ditolak, diejek, dihina. Ya. Pokoknya diberi kata-kata yang tidak mengenakan hati. Maka kata Allah, "Fala yahzunka qauluhum." Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu, Muhammad. Ya. Kamu diejek, kamu dihina, dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang syair. Syair itu sastrawan, Pak, ya, sastrawan. Kamu dikatakan tukang sihir, tukang syair, kamu dikatakan gila. Jangan sedih, jangan sedih. Fala yasunka qauluhum. Janganlah kamu bersedih lantaran ucapan-ucapan mereka. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami, Allah, mengetahui apa yang dirahasiakan dalam hati mereka dan apa yang dinyatakan. Jadi semuanya sudah dalam pengetahuan Allah. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, Allah Maha tahu apa-apa yang disirkan, yang disembunyikan, yang tidak bersuara, dan apa-apa yang disuarakan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu, yakni pendustaan mereka terhadapmu dan kekafiran mereka kepada Allah. Jadi orang-orang kafir itu yang bikin ucapannya tidak enak itu ada dua, Pak. Satu, pendustaan terhadapmu. Jadi mereka mengatakan Muhammad itu orang biasa, bukan nabi, bukan. Muhammad itu cuma pandai sihir, pandai syair. Gitu. Jadi yang pertama adalah pendustaan kepada pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pendustaan atau kekafiran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kafir kepada Allah. Jadi dua, Pak, dua poin yang Allah bilang, hey Muhammad, kamu jangan sedih. Mereka mendustakan pribadi kamu. Kamu dianggapnya sebagai bukan nabi, bukan rasul, bukan utusan. Ya. Yang kedua,
ucapan mereka, kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadikan Nabi Muhammad kadangkala sedih, ya. Apalagi terhadap pamannya sendiri kan. Pamannya sendiri diajak masuk Islam enggak mau, ya. Paman beliau namanya Abu Thalib, ya, Abu Thalib. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan, yakni kami mengetahui semua yang ada pada diri mereka. Semua yang ada pada diri mereka Allah tahu. Ya. Baik yang ada di dalam hatinya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu-Abu jelek yang lain. Kami akan membalas perbuatan mereka pada hari di mana mereka tidak akan kehilangan amal perbuatan di dunia. Baik yang besar maupun yang kecil. Semuanya akan dipaparkan, baik yang lama maupun yang baru mereka kerjakan. Jadi inilah hiburan dari Allah dengan ayat terakhir, Pak, ya. Dengan ayat terakhir, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dengan ayat ini diharapkan Nabi Muhammad itu jangan sedih, ya. Dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai tukang syair, sastrawan, jangan sedih. Mereka tidak percaya dengan kerasulan Muhammad, jangan sedih. Mereka ingkar kepada Allah, jangan sedih, ya. Karena semua yang telah mereka katakan, semua yang mereka sembunyikan, yang mereka rahasiakan, yang mereka pendam di hati, Allah tahu semua. Dan Allah akan membalas semua perbuatan mereka, baik perbuatan yang lama maupun perbuatan yang baru, akan dibalas semua. Nah, itulah lanjutan daripada ayat yang dulu masih tersisa, surat 74, 75, dan 76. Sekarang kita masuk ayat 77 sampai 80, ya. Ayat 77 sampai 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Allah merhamnya dengan Quran. Sadaqallah al-Azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. 77, 78, 79, 80. Empat ayat. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia demikian artinya. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan, oleh Rabb yang menciptakan kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu, yaitu Tuhan Rabb yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Demikianlah para jamaah sekalian terjemahan dari surat Yasin ayat 77 sampai 78. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang sekarang gagah, ganteng, cantik, berkumis, berkacamata, berjenggot, pokoknya berwibawa lah, ya, itu dulunya adalah setitik air mani. Dulunya. Bahkan dulunya sekali kita enggak ada. Dulunya sekali kita enggak ada. 100 tahun yang lalu Pak Kamsi belum ada, saya belum ada, Yanto belum ada,
Bapak-bapak yang di depan saya juga belum ada. 100 tahun yang lalu. Kemudian Allah menciptakan kita dari setitik sperma, air mani. Dari bapak kita. Bapak kita. Yang kemudian dititipkan di dalam rahim ibu kita. Kemudian bertemu dan berkembang, 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 berkembang. Menjadi zigot, menjadi alaqah, menjadi mudghah. Kemudian menjadi tulang, kemudian dibungkus dengan daging. Kemudian akhirnya dilengkapi dengan panca indera. Ada rambut, ada mata, ada kaki, ada tangan, ada telinga. Bahkan organ dalam. Ada jantung sampai anus komplit. Ya. Jadi ini untuk mengingatkan bahwa kita ini tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Karena asal mula kejadian kita itu sama dari setitik air mani. Ini yang pertama. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Nutfah itu sperma, ya nutfah. Fa idza huwa khosimun mubin. Nah, Allah menyatakan fa idza huwa khosimun mubin. Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Tiba-tiba dia kafir kepada Allah, tiba-tiba dia enggak percaya dengan Allah. Tiba-tiba dia apa? Kalau bahasa Jawanya ini namanya malangkeri, ya. Ini tolak pinggang. Tolak pinggang. Bukan tolak angin, Pak, ya. Bukan tolak angin, tolak pinggang. Menyatakan bahwa apa? Saya enggak perlu Tuhan, saya enggak perlu agama. Enggak perlu agama, enggak perlu Tuhan, saya aja bisa hidup. Saya hidup sendiri, saya nyari makan sendiri. Nah, dia lupa dengan kejadian awalnya. Emangnya lu ujuk-ujuk jugler gede seperti ini? Tidak. Kita sebelum ini adalah remaja. Kita sebelum remaja adalah bocah-bocah. Kita sebelum bocah-bocah adalah balita. Kita sebelum balita adalah bayi yang ceprot keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan merah. La ya'lamuna syai'a, tidak punya ilmu apapun. Belum punya ilmu dagang, belum punya ilmu hukum, belum punya ilmu matematika, nol besar kita lahir. Dan sebelumnya kita adalah setetes air mani. Jadi di sini Allah ingin mengingatkan manusia, ya, jangan sampai lupa dengan kejadiannya seolah-olah dia itu jadi sendiri sudah besar gitu. Tidak, kamu tidak jadi sendiri. Kamu diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina. Di dalam surat lain disebutkan mimma'im mahin, mimma'im mahin, dari setetes air yang hina. Kenapa dikatakan hina? Karena tempat keluarnya sama dengan tempat keluarnya kencing, sama dengan tempat keluarnya najis. Maka disebutkan mimma'im mahin. Nah, kemudian Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, وَالْضُرُبَ لَنَا مَسَلَا وَنَسْيَ خَلْقَهُ. Dia membuat perumpamaan bagi Allah. Jadi Allah itu dikarang-karang sama dia itu loh. Jadi manusia itu hobinya ngarang. Oh, Tuhan itu kayaknya pantasnya gini. Ada jenggotnya, ada kumisnya, ototnya begini, pakai kemben dan lain-lain. Jadi Allah itu dikarang-karang oleh dia. Dia membuat perumpamaan, ya. Dan dia membuat perumpamaan. Jadi manusia, jadi Tuhan itu diumpamakan. Tuhan diumpamakan seperti kita. Yang dalam bahasa Inggrisnya namanya personifikasi. Personifikasi. Jadi Tuhan itu diibaratkan kayak person. Kayak manusia. Butuh makanan, maka perlu dipasang sesajen. Tuhan perlu makan juga kayak kita. Ya, dipasang-pasang berbagai macam apa jajan lah, jajan pasar. Kemudian ada kepalanya, ada matanya, ada rambutnya, ada cupluknya, ya. Kemudian duduk, ya, mentelang gitu. Mentelang itu apa? Mentelang itu, ya. Enggak pernah kedip-kedip, ya, gitu terus. Ya. Bahwa sekali-kali berhala itu kedip-kedip itu, ya. Kedip aja enggak bisa. Ya. Nah, jadi di sini yang Allah sindir kepada manusia. Wa dzarabalana.
mereka membuat perumpamaan bagi kami. Jadi Allah itu diumpamakan seperti manusia. Bisa capek, bisa letih, bisa tidur, bisa ngantuk. Padahal Allah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Al-ayah. Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia sendiri. Al-hayyun. Dia maha hidup, tidak pernah mati. Tidak pernah mati, hidup terus. Al-Qayyum, Dia mengurus makhluknya sendirian. Allah mengurus makhluknya yang jumlahnya miliaran manusia, miliaran ikan di laut, miliaran serangga, semua diurus Allah sendirian. Itu arti daripada Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum. Wal Hayyul Qayyum. Ya. Maha hidup dan maha mengurus makhluknya sendirian. Tidak perlu asisten, tidak perlu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ngantuk aja tidak, ngantuk apalagi tidur. Ya. Ngantuk kayak gini kayak kita. Ya, ngantuk aja enggak. Selalu Allah dalam keadaan terjaga. Ya. Nah, itu apa namanya? Yang harus selalu kita ingat. Sehingga Allah itu tidak sama dengan makhluk. Walam yakullahu kufuan ahad. Ya, tidak ada sesuatu pun yang sekufu. Sekufu itu artinya setara. Setara. Ya, sekufu setara. Semisal, sejenis dengan Allah. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang sejenis dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Pokoknya beda. Unik. Ya, kalau unik itu artinya satu-satunya. Jadi qul huwallahu ahad itu penjelasannya bahwa Allah itu esa, tunggal. Tunggal unik berarti tidak ada duanya. Itu namanya unik, ya. Mungkin diplesetkan oleh orang Indonesia unik, ya. Ini pas Bapak unik loh. Ntar dulu. Pak Peci, Bapak unik. Ntar dulu. Apa pengertian unik? Unik atau unik itu pengertiannya kita sudah cari seluruh dunia, enggak ada peci yang kayak gitu. Enggak ada. Cuma satu. Buatan tangan Ridwan Ababil orang Wekandis. Nah, itu namanya unik. Ya. Dan itu pun harus betul-betul beda dengan peci yang sudah ada, harus beda. Kalau sama dengan itu, sama dengan ini, berarti enggak unik, enggak. Kalau ini peci buatan Ridwan Ababil, bentuknya sama dengan itu, berarti tidak unik. Oh, bentuknya sama dengan yang dipakai Sulaiman, itu enggak unik. Jadi yang unik itu betul-betul tidak ada duanya. Keliling ke seluruh dunia, cari peci yang seperti itu, enggak ada. Itu namanya unik. Nah, Allah itu unik, esa, tauhid. Sehingga tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka Allah tidak boleh dipersonifikasi. Tidak boleh Allah diumpamakan kayak orang. Perlu makan, perlu minum, Allah bisa ngantuk, perlu tidur. Kenapa? Kenapa di berhala, di dekat patung-patung dan berhala itu enggak disediain kasur? Sediain dong kasur. Siapa tahu Tuhannya ngantuk. Ya kan? Kok enggak disediain kasur, bantal, obat nyamuk, ya? Mestinya kalau mau mempersonifikasi yang sempurna sekalian, di patung dan berhala itu pasang kasur, spring bed, teko, apa? Indomie rebus, Indomie goreng, lengkap dong. Kalau mau mempersonifikasikan dengan manusia, jangan tanggung-tanggung. Sediakan kasur, spring bed, bantal, kemudian lampu penerangan, kemudian obat nyamuk. Takut digigit nyamuk kan? Kok tanggung amat? Cuma ngasih sesajen doang. Ya, ngasih jajan pasar. Apa sih nanggung? Nah, wadzorobalana, mereka membuat perumpamaan bagi kami. Artinya Allah direkayasa seperti manusia, ya. Wa nasiya khalqah,
Dan manusia yang musyrik itu lupa dengan kejadian dirinya, bahwa dirinya diciptakan Allah dari setitik air mani. Qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Kemudian orang kafir itu, orang musyrik itu menantang Nabi Muhammad. Nah, nanti akan dijelaskan di dalam tafsir siapa orang-orang kafir yang menantang Nabi Muhammad, yang kemudian mengambil apa? Tulang ya, mengambil tulang yang sudah rapuh kemudian dipatahkan, krek, kemudian dibuang. "Eh Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah saya patahkan tadi, yang sudah saya buang itu? Itu tulang-tulang rapuh itu siapa yang bisa menghidupkan lagi?" Ya, mereka betul-betul tidak beriman dengan hari berbangkit. Dijawab oleh Nabi Muhammad, atau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul, hai Muhammad, jawab. Jawab hai Muhammad. Yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah." Yang akan menghidupkan tulang-tulang yang tadi kamu patahkan itu, crack. Ya, yang akan menghidupkan tulang-tulang itu tadi adalah Tuhan yang menghidupkan kamu pertama kali. Yaitu menghidupkan kamu pertama kali dalam rahim ibu. Dari setitik air mani bisa jadi seperti ini, ya. Bisa jadi orang yang badannya 60 kilo, 70 kilo, 50 kilo, saya 55, saya, ya. Ada yang 80 kilo, ada yang 1 kintal, ya. Padahal tadinya dari setitik air, ya. Qul, hai Muhammad, jawab. Yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Yang akan menghidupkan tulang-tulang tadi adalah Tuhan Allah yang menciptakan kamu kali yang pertama. Yang menciptakan kamu pertama kali, yaitu dari setitik air mani. Wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan Allah itu adalah Maha menciptakan dan Maha mengetahui. Allah itu adalah Maha mengetahui tentang segala makhluk. Jadi semua makhluk, semua ciptaan Allah, Allah tahu. Allah tahu yang namanya hutan belantara, ya. Kalau di Sumatera ini kan ada hutan apa namanya, Pak? Hutan Bukit Barisan, ya. Bukit Barisan yang sangat panjang dari Lampung sampai Aceh. Berapa ribu pohon, berapa ribu daun yang gugur, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada daun yang jatuh sore, ada daun yang jatuh siang, malam, ya. Itu semua daun yang jatuh di pohon di hutan belantara itu Allah tahu, ya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Semua diketahui Allah, semua ciptaannya diketahui Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang Allah enggak tahu. Ya. Kalau manusia kan kadang-kadang suka lupa kan, sudah membuat pempek, sudah membuat apa namanya, ya kalau mahasiswa membuat karya tulis lah ya, dan dia lupa, aduh tulisan saya di mana ya, kok saya lupa ya tulisan saya, nah, ya. Kalau Allah nggak pernah lupa, ya Allah tahu yang Allah ciptakan mulai dari makhluk yang paling kecil seperti corona virus. Atau yang lebih kecil lagi, atom. Di dalam atom itu ada proton, elektron, neutron, halus betul itu, Pak. Itu Allah tahu. Berapa kekuatan proton, beberapa kekuatan elektron, berapa kekuatan neutron. Sehingga lahirlah berbagai macam jenis bahan peledak. Ada yang hidrogen, ada yang macam-macam. Yang kita sebut dengan bom atom, ya. Ada lagunya kan, bom atom kau ledakkan, ada kan lagunya, itu yang perang dunia keberapa itu, perang dunia kedua, yang Amerika meledakkan dua kota ya, kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah kemudian setelah Allah menyatakan bahwa Allah itu tahu semua ciptaannya, kemudian Allah ingin membantah orang-orang kafir bahwa segala sesuatu yang bertentangan bisa, ya. Api itu kan biasanya berasal dari barang yang kering ya, tapi juga bisa berasal dari barang yang basah, yaitu pohon yang warnanya hijau royo-royo, hijau
itu kan basah kan. Kalau kita ngulek ya tahu ngulek Pak. Kalau kita ngulek daun itu kan basahan. Ternyata api yang pertama kali diciptakan oleh manusia atau api yang sering ditemukan oleh manusia terutama oleh musafir adalah berasal dari pohon. Ya. Pohon-pohon yang tadinya hijau kemudian diatur oleh Allah sehingga pohon itu menjadi kering dan digosok-gosok sehingga keluar api, ya. Jadi, artinya bagi Allah itu sangat mudah dari sesuatu yang di luar nalar tapi kemudian bisa menimbulkan api. Kan antara pohon yang hijau dengan api kan bertentangan kan? Pohon yang hijau kan basah. Tapi dengan lama-lama air ini menguap sehingga ini menjadi batang ranting yang kering. Batang ranting yang kering yang dulunya hijau kemudian kita gosok-gosok keluar api, ya. Itulah api-api zaman dahulu belum ada korek zaman dulu, ya. Nah, sekarang saya akan membacakan beberapa riwayat dari para ahli tafsir. Siapa orang yang menantang Nabi Muhammad itu? Yang kemudian mengambil tulang-tulang yang rapuh, kemudian dipatahin, krek, dilempar. Hei Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang itu? Nah, siapa orangnya? Ini riwayatnya banyak, Pak. Yang pertama adalah riwayat dari Mujahid, Ikrimah, Urwah bin Az-Zubair, As-Subi, dan Qatadah. Mereka berkata bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ubay bin Khalaf. Jangan punya anak Pak, punya cucu, jangan dikasih nama Ubay bin Khalaf. Jangan, ya. Ubay bin Khalaf. Semoga Allah melaknatnya. Ubay bin Khalaf, laknatullah alaih, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa tulang yang rapuh di tangannya. Ia mematahkan tulang itu lalu melemparkannya ke udara. Ia berkata, wahai Muhammad, apakah kamu mengira bahwa Allah akan membangkitkan tulang ini? Ya, dengan sinis, dengan mengejek, mengatakan seperti itu. Ya, Muhammad, ini tulang sudah rapuh ini, emangnya mau dihidupkan kembali sama Tuhan kamu? Apa jawab Nabi, Pak? Apa jawab Nabi? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am, yumitukallahu ta'ala, summa yab'asuka, summa yahsyuruka ilan nar. Itu jawab Nabi, Pak. Jawab Nabi itu apa sih namanya, langsung tepat ke sasaran. Kata Nabi Muhammad, ya betul, ya Allah akan mematikan kamu lalu membangkitkan kamu, bangkit hidup kembali lalu memasukkanmu ke dalam neraka. Itu jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika ditanya, hey Muhammad, emangnya Tuhan kamu bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah rapuh ini? Maka Rasulullah menjawab, ya, na'am. Ya, Allah akan mematikan kamu, Allah akan membangkitkan kamu, dan Allah akan menggiring kamu ke neraka. Bleng. Ya. Dan turunlah beberapa ayat di akhir surat Yasin berikut. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah, ya. Ini riwayat yang pertama. Jadi lelaki itu yang dimaksud adalah Ubay bin Khalaf, ya. Ubay bin Khalaf ini ya tokoh orang kafir, Pak. Tokoh orang kafir, musyrik, ya. Kalau yang tokoh munafik kan namanya Musailamah al-Kadzab kan, Pak. Itu yang nabi palsu, ya. Nabi palsu. Musailamah al-Kadzab, Musailamah itu yang nabi palsu, Musailamah. Kemudian kalau yang tokoh munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Oke. Sekarang riwayat yang kedua. Jadi riwayat yang pertama, lelaki itu bernama Ubay bin Khalaf. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Al-Aus bin Wail. Nah, yang kedua bernama Al-Aus bin Wail. Al-Aus bin Wail. Itu orang kedua. Tadi orang pertama adalah Ubay bin Khalaf. Yang kedua ini, riwayat yang kedua adalah Al-Aus bin Wail. Atau Wail.
Al-As bin Wa'il memungut tulang di antara kerikil lalu mematahkan tulang itu dengan tangannya, kemudian berkata kepada Rasulullah, apakah Allah akan menghidupkan tulang ini setelah apa yang aku lihat ini, setelah aku patahkan itu? Krek. Rasulullah bersabda, ya, akan mematik, Allah akan mematikan kamu lalu menghidupkan kamu kemudian memasukkan kamu ke dalam neraka Jahannam. Jawabannya sama. Ya, pertama mematikan dulu, habis mematikan dihidupkan, ya, kemudian digiring ke neraka Jahannam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dan turunlah beberapa ayat di akhir surat Yasin, diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, jadi ayat-ayat tersebut sama saja, apakah turun kepada Ubay bin Khalaf atau kepada Al-As bin Wail atau kepada keduanya, ayat-ayat itu bersifat umum. Jadi artinya begini, Pak. Kita tidak perlu mencari tahu siapa sih yang pasti Ubay bin Khalaf atau Al-As bin Wail, enggak perlu. Yang jelas baik kepada si Ubay maupun kepada si Al-As maupun kedua-duanya, ya, yang penting ayat ini berlaku umum, mencakup setiap orang yang mengingkari kebangkitan. Jadi bahkan termasuk untuk hari ini juga nih. Jadi kalau ada pimpinan partai yang tidak percaya dengan hari berbangkit, ya berarti ini anak buahnya apa, Al-As bin Wail, ya, Al-As bin Wail atau anak buahnya Ubay bin Khalaf. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya pimpinan partai yang tidak percaya dengan hari berbangkit. Ya. Jadi di sini sebutkan mencakup setiap orang yang mengingkari ba'ats, mencakup setiap orang yang mengingkari hari berbangkit. Ya. Alif lam pada lafadz al-insan, pada firman Allah, awalam yarul insan. Jadi kan di sini ayatnya diawali awalam yarul insan. Ya. Awalam yarul insan. Jadi insan itu pakai lam alif. Lam alif. Jadi al-insan. Pada firman Allah menunjukkan kata jenis mencakup semua orang yang mengingkari kebangkitan. Jadi siapapun yang mengingkari kebangkitan, ya, mau pejabat, mau orang kampung, orang deso, ya, mau wong cilik, mau wong licik, ya, pokoknya siapa saja yang tidak beriman dengan hari berbangkit, dia akan terkena ayat ini. Ya. Allah SWT berfirman, anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, bahwa kami menciptakannya dari setitik mani maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Maksudnya, apakah orang yang mengingkari kebangkitan tidak mengambil bukti dari awal penciptaan untuk menunjukkan adanya penciptaan kembali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari saripati air yang hina, air mani. Dia telah menciptakannya dari sesuatu yang hina, yang lemah dan nista. Nah, jadi harusnya seorang manusia itu berpikir bahwa oh, saya diciptakan dari setitik air mani yang hina, yang lemah dan nista. Kenapa lemah? Ya kalau dibiarkan air mani ditaruh di sini, dibiarkan mati. Sel mati, sel spermanya itu mati, ya. Artinya lemah, tidak bisa mempertahankan hidupnya. Ya. Makanya kalau di negara-negara barat itu kalau ada bayi tabung, maka spermanya itu dimasukkan ke dalam apa, dibekukan. Nah, nanti kalau misalnya esnya udah hilang, mungkin dia hidup lagi spermanya itu, ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau di tempat terbuka gitu ada air mani netes, maka dia dalam waktu sebentar dia akan mati. Ya, akan mati. Jadi Dia telah menciptakannya, Allah telah menciptakan manusia dari sesuatu yang hina, lemah dan nista. Maka tidak boleh tidak percaya bahwa nanti Allah akan membangkitkan kembali, ya. Nah, kemudian sebagai penguat tafsir ini masih ya, sebagai penguat Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 20 sampai 22, Al-Mursalat wal mursalati urfa, ya, surat Al-Mursalat. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam nakhluqukum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. 3 ayat Al-Mursalat ayat 20
21 22 Al-Mursalat. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Ya, mimma'im mahin. Kemudian kami letakkan dia di tempat yang amat kokoh, yaitu rahim. Air yang hina tadi, Pak, ditempelkan Allah di suatu dinding rahim yang sangat kokoh. Dinding rahim itu kokoh, Pak, kokoh. Ila qadari ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, yaitu 9 bulan 10 hari. Berkembang, 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 akhirnya lahir. Oi, oi, oi. Di muka bumi, ya. Ini yang harus kita selalu ingat, Pak. Sehingga kita ketika mau membusungkan dada, mau segala macam, kita harus ingat bahwa kejadian kita adalah dari air mani yang hina, lemah, dan nista. Di sini kalimatnya jelas, Pak. Sesuatu yang hina, lemah, dan nista. Ya. Kenapa hina dan nista? Karena tempat keluarnya air mani sama dengan tempat keluarnya najis, yaitu kencing, pipis. Ya. Mudah-mudahan beberapa ayat ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu ingat dan kita tidak sombong, tidak takabur dalam menjalani kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.